bro. Kita ini lagi main di Kaloa. Gua lagi nyari telur tapi cuma dapat satu. Ini Dragon Bug dapatnya dari Esderlon Dungeon. Jalan Tantos. Oke, yang baru gabung jangan lupa sampai ya nonton dan subscribe juga bro. Kita kayaknya harus move ke tempat lain ya, yang lebih seru. Halo, Silopolindo RPG, kita ketemu lagi di tips and tricknya channel Simuni. Jangan lupa kalian tetap subscribe dan tonton sampai beres. Event sangat menarik walaupun sederhana ya, karena memang server baru itu nggak bisa ngasih banyak, cuman ini ada bocoran untuk dapetin red ornament dengan yellow ornament. Sorry, ini gua koreksi nih GM, kamu salah nulisnya, dua-duanya red bro. Saya semoga dapatlah WRS, kalau nggak minimal set winter sonata ya. Ada 5 map yang harus kita bisa jelajahi, masing-masing map ada 3 sampai 4 titik untuk pohon-pohon Christmas yang bisa kita buru bro. Oke, barusan udah dari Krut, kita langsung berangkat ke ujung dunia. Endland adalah koordinatnya ini ya, bisa kalian lihat sendiri lah. Ini kebenaran ini tempat saya yang sering dipakai hunting untuk pohonnya sambil GB pet bro. Kenapa? Di sini agak rapat momen di level 50-an, lumayan lah nambah-nambah ya sambil nunggu pohonnya spawn, karena spawnnya kurang lebih 1 menit. Dan ini ada 3 pohon yang berbaris, lumayan lah bro. Nah, kalian kalau pengen cepat lebih baik kalian colok aja double drop. Biasanya kan 2 untuk yang biasa, kalau di double drop itu jadi 3. Oke, ini upstream. Ini sebenarnya jalan kenangan, bro. Ini di zaman Lito saya tuh enggak singgah ke sini. Namun untuk saat ini pasti teman-teman pemain baru ataupun yang udah lama juga melupakan ya, ini jalan kenangan. Sebenarnya adalah legenda lapak mancing ubi di sini, bro, kalau pengen tahu, bro. Tapi enggak tahu ya, beda server, beda pasakan, otomatis nanti enggak tahu kayak apa. Semoga ada event yang memang pernah sempat booming dulu ya, dimunculkan kembali untuk di server Seal Indo RPG ini. Oke, kita jalan dulu sambil mengenang masa lalu. Di sini biasanya kadang suka ribut juga sih bro, kalau memang playernya udah banyak sekali. Entah apa yang diributin, biasanya itu ya masalah dropan yang gak keambil karena kepenuhan inventory. Dulu tuh inventory sangat dikit ya, mirip saat sama seperti saat ini. Tapi moga nanti di update lah biar nambah jumlah inventory kita. Ini posisi di upstream Glacis River, tetap ada lagi 3 pohon. Di sini pun saya seringnya, kenapa? Karena si Trigolem ini sering drop kristal ya. Lumayan buat cari-cari kristal tambahan ngeganjel baju baru ya. Nah, semoga teman-teman bisa ada kesibukan baru selain jadi petani ya. Dan untuk para sultan, makasih banyak atas supportnya, kalian sangat membantu sekali untuk pembuatan video di channel saya ini. Dan yang jelas sih teman-teman penongkrongan, kalian juga saya ucapin banyak terima kasih juga. Kita langsung nukerin aja. Saya nggak sempat nunjukin untuk cross forest ya, kalian bisa cari sendiri lah, nggak susah kok. Nah, ini karena udah kepenuhan snowball saya harus tukerin nih ke Mister Santa. Saya coba berusaha untuk agak banyak biar nanti bisa lihat isinya kita bro. Oke, saya nukerin yang merah. Saya mau nuker biar sama aja jumlahnya. Oke, ini sebentar ada yang nanya. Apa lagi? Olimpik ya, itu tuh top up 1 juta mah bro. Oh, dia belum tahu ya. Itu sultan itu yang belinya.
Jiwa miskinku ya sama lah bro, miskin tapi sombong yo. Tenang, aman, semua akan edan pada waktunya bro. Oke, kita akan tukerin lagi. Langsung aja dari tiketnya, per 3 tiket saya ingin menukarkan snowball dulu. Ini jumlahnya biar pas ya, 12 apa 13 ya. Ini sepertinya 13, saya habisin semua aja snowballnya. Ini udah 4 kali balikan ini dalam satu hari ini, saya nggak ada kerjaan, cuman ngumpulin doang ini tiket. Nah, dapat 13 tiket ya. Kita tukerin aja ke yang merah. Nah, ornamennya seperti itu, bro. Terus, aduh bentar, bro, bentar, ini lagi rekor. Iden lagi. Tukar black. Black tuh jadi yellow ya, jadi yellow ornamen ya. Dan red. Oke, red lagi. Wah. Black fabric. Oke, bro. 7 lagi, berarti 2 biji. 2 set lagi ya. Eh, iya 2 set lagi. Sabar, 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 bro. Aduh. Oke, lanjut. Set pabrik. Semoga beruntung deh. Isinya ini ada apalah gitu harusnya. Yang menarik. Oke. Empat. Tukarkan red pabrik. Waduh, kok tanggung ya? Oh, pas deh sama yang black. Tara, sisa satu set tiket. Aduh, saya kurang 240 ya. Nah, ini bro, kita udah di kantor ya, karena emang nggak tahu kenapa suka tiba-tiba berat ya sekarang pada saat udah dirubah jadi salju di 5 itu. Oke, sepatu pertama. Ini kayaknya harus agak di speed. Oke, yang baru gabung kemarin juga saya udah jelasin untuk masalah register. Kalaupun memang kalian bermasalah dari VPN-nya, bisa kalian storein IP address-nya ke Ray Indo RPG di Discord ataupun Indo RPG juga. Itu ID-nya Laluna. Nah, oke. Ada beberapa yang dapat, kita cuman belum dapat barang yang aneh. Saya coba per quick aja. Oke, lumayan tuh Ruby. Aduh, kepenuhan. Oke, bro, kita balik lagi ke kantor, bro. Semoga itu bukan makanan pet lagi ya. Aduh, ini apa sih, cireng? Alah, kenapa dijadiin hadiah sih yang gitu? Minimal buah lah. Aduh, dua-duanya topi. Lumayan lah, aku bagiin aja. Barter, barter, tuker-tukeran ya. Kalau yang lagi nyari juga, ini saya setnya ini udah nggak lengkap ini. Masa sepatunya Santa hijau, topi Santa merah. Nah, ininya sih udah mau lengkap. Aduh, bukan. Wish. Ini ngebug ya, harus dibuang manual. Kadang hilang aja sendiri, kadang enggak. Yaitu dibuang manual aja. Oke, ini kristal ruby dan tidak ada ini untuk white runnya. Aduh, aduh, set bajunya juga. Aduh, belum ada yang aneh ini. Aku pengen apa ya? Ya itulah. Nggak WRS, blue lah, blue runstone lah. Nah, apa ini, snowman. Waduh, level 20. Ntar gue coba pakai deh. Apa nih? Ya ampun, lihat reputasi. 100.000 reputasinya. Kayak apa ini, bro, bro? Ini harusnya untuk level 20 reputasi cukup sampai Greenhorn aja kali, bro. Aduh, 100.000.
Gua aja belum nyampe, masih Rocky. Ini salah apa emang sengaja kali ya? Aduh, kasih anak-anak lah. Nanti yang frame-nya udah tinggi ya. Oke, kita lanjutkan lagi lah ini untuk buka sedikit lagi. Kalian juga cari ya, nanti kita barter-barteran aja yang kurangnya. Tinggal whisper-whisperan lah. Aduh, baju Santa Ijo sama apa itu, anggur lagi. Mabok gua anggur. Nah, Winter Sonata. Aduh, celananya lagi pas banget. Aduh, gua harus cari bajunya nih, barter sama apa ya. Nah, ini celana. Aduh, perasaan jadi kayak Blanwir. Aduh, kacau. Aduh, pemadam. Coba yang lain lah, udah nih habisin aja. Cireng, anggur, snowman lagi. Aduh, kenapa nggak baju winter lah, bro, bro. Rose, Rose lagi. Kosong, buang. Ya elah. Gak apa-apa lah, lumayan nih hadiah hiburan gratisan, yang penting punya baju set Santa gitu loh. Waduh, kita cari anak-anak dulu. Oke, itu aja informasi singkat, padat, dan mohon maaf jika nggak jelas. Yang jelas kita nikmatin aja permainan di server Indo RPG, walaupun masih sederhana, tapi kesederhanaan itulah adalah sumber awal dari kebahagiaan, bro. NORAK KAMAU, norak kamu. Jadi di sini emang saya lihat teman-teman lebih solid, lebih akur, dan enak lah diajak ngobrol siapapun ya. Ini ngebahas apa lagi, konspirasi-konspirasi lah, udah nggak usah ikut-ikutan kita mah. Peace-peace aja nih, gue kasih baju lu. Nah, lu reputasinya udah nyampe tuh, pake ini bro. Bro Nidan ini, dia udah ngumpulin satu bank, nanti episode ke depan saya akan coba lanjutin. Aduh, kelakar. Dipake, bener lucu. Oke bro, itulah kesederhanaan kita. Yang jelas nanti kalau sama teman jangan lupa untuk bertegur sapa, sama player juga jangan sombong-sombongan ya, dan jangan lupa untuk beri jempol juga ketika kalian suka video ini. Kita tunggu kalian mabar, gak usah bingung, gak usah cari yang susah, kita cari yang gampang dan happy aja bro. Oke, Merry Christmas buat yang ngerayain, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you, bye-bye.